Thank <music> you. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saudaraku boleh berada Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan Yang selalu melingkupi hidup kita dengan kesehatan dan nafas kehidupan yang baru Saudaraku sebelum kita melakukan aktivitas kita Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh, Bapak, kami mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan, atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Bapak yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami, Bapak, kami mau mendengarkan Sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami dan Tuhan Yesus engkau memberikan roh kudusmu untuk membimbing kami dan mengajari kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami urapi dan berkati hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus yang akan memberitakan akan firman Tuhan engkau mampukan dan engkau perlengkapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Galatia 5 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan tentulah sangat diimpikan dan sangat dirindukan oleh semua umat manusia di muka bumi ini, karena ketika kita merdeka. Kita merasa terbebas dari belenggu yang selalu menghimpit kita, yang selalu menindas kita, sehingga kita tidak leluasa melakukan apa yang harus kita lakukan. Dalam nats Firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku yang terkasih, ini merupakan surat Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat di Galatia pada saat itu di mana jemaat Galatia pada saat itu mereka kondisinya adalah sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan yang dimiliki, kemerdekaan yang sudah dimiliki oleh jemaat Galatia pada saat itu, mereka menggunakannya dengan sewenang-wenang mereka dan mereka menggunakan kemerdekaan itu dengan tidak layak di hadapan Tuhan, mereka salah menggunakan kemerdekaan yang sudah mereka terima. Mereka tidak bisa berdamai satu dengan yang lain. Mereka saling mendengki, dan mereka merasa lebih baik, atau lebih pintar, atau lebih kaya dari orang-orang lain, dan mereka gila hormat. Dan banyak lagi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh jemaat Galatia pada saat itu, saudaraku, yang bersifat kedagingan. Demikian juga halnya dengan kita, saudaraku yang terkasih, sebagai umat yang merdeka, kita tidak menampik bahwa sikap yang diperbuat oleh jemaat Galatia pada saat itu terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini sifat kedagingan kerap menemani, kerap menyertai kehidupan kita di dunia yang fana ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang merdeka, perlu kita ingat bahwa kemerdekaan yang kita miliki saat ini adalah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, atau bukan karena kehebatan kita. Yang satu perlu kita ingat, bahwa kemerdekaan yang kita miliki sekarang ini adalah kemerdekaan yang dimerdekakan oleh Allah dengan pengorbanannya dalam Yesus Kristus yang rela mati. Di kayu salib untuk menebus dan membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, yang berarti kita adalah manusia yang dimerdekakan oleh kasih Kristus. Merdeka dalam arti di sini adalah bebas dari belenggu dosa dan merdeka untuk mengasihi, bahkan melayani sesama kita. Umat manusia yang percaya kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Se hidup sebagai orang yang merdeka bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita mau, sehingga kita mengabaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya kepada kita. Tetapi hidup sebagai orang yang merdeka, kita harus hidup melayani sesama kita umat manusia dengan penuh kasih yang tulus apa adanya, bukan karena ada apanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan yang kita miliki sebagai orang yang percaya Hendaklah kita pergunakan, atau hendaklah kita isi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal yang selalu menyukakan hati Tuhan, dengan ketulusan hati seperti apa yang telah diajarkan, apa yang telah diberikan oleh Tuhan dan diteladani oleh Yesus Kristus, terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Tidak tanggung-tanggung saudara aku yang terkasih Tuhan Yesus telah membayar dengan harga yang mahal untuk kita menerima kemerdekaan hidup kita Yaitu dengan pengorbanannya atau dengan kematiannya di kayu salib Dengan nyawa dan darah yang tercurah Oleh karena itu saudara aku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mewujudkan dan mengisi kemerdekaan, mari kita lakukan dengan penuh kasih yang murni, yang berasal dari iman kita kepada Tuhan saja. Dalam kehidupan yang nyata, kita harus saling melayani satu dengan yang lain dengan penuh kasih terhadap sesama kita, maupun banyak orang di dalam lingkungan hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hidup yang merdeka atau kemerdekaan sudah kita miliki, kita harus tetap memiliki Yesus Kristus di dalam hidup kita supaya Tuhan Yesus yang tetap menuntun kita di dalam mengisi kemerdekaan diri kita. Dan kita isi hidup kita ini, saudara, semakin melekat kepada Tuhan dengan kita melayaninya, dengan kita mempunyai hubungan yang karib kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan hanya untuk memuliakannya saja di dalam kehidupan kita, dan kita harus hidup setia, kita harus taat dan tetap menjadi pelaku pelaku dari Firman-Nya dan setia menjadi saksinya di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada supaya banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan boleh menyatakan Tuhan Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kehidupan kita dari belenggu belenggu dosa sehingga berkat berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita, karena tidak ada penghalang bagi kita, yaitu dosa yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus yang baik, atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Di pagi hari ini, Tuhan, Engkau memberikan dan menjelaskan kepada kami arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami sadar, Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu yang kami miliki semuanya adalah anugerah Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kami. Engkau sudah merdekakan kami dari belenggu dosa kami Bapa dengan kematianmu di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk mengisi kemerdekaan kami, kebebasan kami untuk setia, taat, dan menjadi pelaku firman-Mu yang nyata di dunia yang fana ini. Bapak yang baik, pagi hari ini juga, Tuhan, kami tetap berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan layakkan mereka dan mampukan mereka perlengkapi setiap hamba-hambamu ini ya Bapa di dalam memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Bapa sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimerdekakan karena Yesus Kristus sang juru selamat di dalam kehidupan kami Tuhan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Biarlah tanganmu yang penuh kuasa selalu menuntun dan menyertai kami, bahkan memberkati kami ya Bapa, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan benar menjadi berkat dalam kehidupan kami dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah, Bapa, penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.